ada bunyi-bunyi guys, seperti bunyi cucian piring. Kita lihat dulu siapa yang cuci piring. Ada yang cuci piring malam-malam lagi bolong. Tumben-tumben dan cuci piring. Cuci piring guys. Cuci piring dia biasa-biasa, enggak pernah cuci piring. Cuci piring ya malam-malam. Kan kalau siang enggak ada piring. Ini lah orang siang-siang puasa.